jalan-jalan di Malioboro. Mari kita masuk ke Malioboro. Lanjut ke rumah hantu Malioboro, guys. Mari kita masuk. Kanan. Wow. Boleh bawa ini nggak sih? Boleh kan? Merah ini nggak? Kayaknya agak serem deh. Kita sudah masuk rumah hantu yang di Malioboro. Teriak-teriak. Aku nggak teriak sama sekali. Cucuku yang baju hitam. Memang dari tadi baju hitam terus. Karena kamu takut. Rapih lagi. Iya, kamu ya seneng lihat kamu takut. Biasanya penakut. Jadi salah. Lebih serem yang di sini apa yang di sana? Tadi sih. Soalnya hantunya ngejar ya ternyata di belakang tuh. Belum jangan ngejar masih ngikutin. Tapi ya lumayan panjang kok ini rumah. Orang kita dandannya bagus ya, kan boneka anjir. Bapak masih stres. Stres karena melihat hantu. Dan dia adalah yang difavoritin para hantu. Hantunya seneng sama power. Iya udah, bikin keringetan. Iya, tapi cukup gerah ya, cukup olahraga lah untuk malam. Karena ruangannya gelap, tengap, dan apa ya, ruangannya sempit-sempit gitu. Itu ruangan keju banget. Ya, kita tahu bersama.